suara di tantangan rasa. Ya, hari ini adalah episode pamungkas kita di tahun 2012 ini, yaitu episode 10. Terima kasih sudah bersama saya, sudah memberikan ide-ide tantangan, dikirimin terus. Ya, saya tahu kalian pengen nyiksa saya, tapi nggak apa-apa, tetap saya lakuin buat kalian. Dan hari ini ada tantangan rasa dari Ed Taemyeong. Aduh namanya. Dia nantang gue untuk tahu rasanya membawa asbak dan mematikan setiap rokok yang dijumpai sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang PR-nya adalah Taemyeong. Saya akan mencari asbak yang bisa menampung banyak rokok. Yuk, mari kita berjuang. Halo Mas, apa kabar? Hei. Iya. Sehat. Sehat ya? Begini mau ada apa? Ini nyari orang rokok. Buat dimatiin. Ada yang rokok enggak, Mas, ini, temennya? Mati. Ya udah deh, boleh enggak di sini, Mas? Matiin. Iya. Oh, ini kan debu, belum ada debu. Makanya biar agak ramean dikit gitu. Masih 200. Tuh. Tuh. Nah, thank you. Gitu dong. Pak, rokoknya boleh dimatin sini nggak, Pak? Saya mau kamen ramen aja. Wah, makasih banget, Pak. Terima kasih banget, Pak. Iya. Yeah. Yes. Bapak bener nih, Pak? Boleh. Oi, tos dulu. Oi. Bener nih, Pak? Bener, sayang ini. Ya, sayang. Hah, serius? Jadi, lebih sayang rokok daripada kesehatan, Mas? Mas. Makasih ya, Mas. Sehat-sehat. Kamu sih ngerokok? Oh iya. Berarti mati nih. Iya dong. Weh, tos dulu. Namanya siapa? Doni. Doni memilih untuk sehat. Makasih Doni. Oke. Okay. Tanggunglah buat hari ini lah. Iya dong. Weh. Boleh dimatiin enggak Pak rokoknya, Pak? Weh. Makasih, Pak. Saya sudah telat. Cuma datang bulan. Iya, Pak. Dan mumpung panjang, Pak. Biar ada teman. Nah itu. Kalau abang baik banget, boleh nggak matiin rokoknya, Bang? Soalnya deket tukang minyak juga sih, Bang. Boleh, Bang. Ya. Makasih, Bang, ya. Sehat banget. Ya tuh matiin rokoknya. Matiin rokoknya juga, Pak. Please gitu. Please. Ih, okay. Lagi sama sana. Ya. Asik banget. Thank you banget, Pak. Oke. Okay. Gua ada disuruh ngapa lagi tuh, banyak deh pokoknya tuh, bahkan apa
lagi ya. Pokoknya banyak banget deh. Terima kasih banget. Terima kasih buat yang sudah ngirim lewat tweet, udah follow @gooddayindonesia, terus juga udah ngirim. So,